Warga Jalan Tanjung Datuk, Kecamatan 50, Ahad malam dihebohkan dengan adanya seorang pria parubaya ditemukan tergeletak tidak bernyawa, di mana korban ditemukan dalam rumahnya dengan posisi tergeletak di ruang utama. Korban pertama kali ditemukan oleh pihak keluarga yang merasa curiga karena korban sudah beberapa hari tidak bisa dihubungi dan tidak pernah keluar rumah. Atas kecurigaan tersebut, keluarga korban lalu mendatangi rumah dan memaksa masuk ke dalam rumah. Saat dilakukan pengecekan, pihak keluarga menemukan korban dengan posisi tertelungkup, tidak bernyawa, berlumuran darah. Kalau ini memang terbuka dari pagi oleh kawannya lewat lampu itu. Atas penemuan korban tersebut, pihak keluarga lalu melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Devendrawan dan Danata melaporkan.